Kita dari samping coba. Beautiful people, welcome back to my channel. Dia udah bilang, oh my god, si mas bulenya. Ini gue hari kedua di kota Aken. Lipat. Ini lagi nongkrong di depan the dome. Jadi bentar lagi. Jadi bentar lagi kita mau masuk ke dome, kayak gereja katedralnya si kota ini. Gue gak tau bagus atau enggak. Cuman besok gue mau ke kota Köln. Di sana domnya lebih gede. Gue udah pernah masuk ke dalam sih. Jadi di sana itu keren banget ya pokoknya. Ya, kita yang ke dom yang di kota Aken dulu ya. Belum boleh masuk, jam 1 boleh, baru boleh masuk. Sekarang jam 12 karena hari Minggu nih. Hari ini hari Minggu. Jadi mereka lagi ada misa. Jam 1 siang baru boleh masuk. Kayaknya 20 menit lagi sih. Ya. Yeah. See you on the other side. Ini domnya. Kecil sih dibanding yang Köln. Yuk, mari kita ke dalam yuk. Ke dalamnya lewat sebelah kiri. Yes, I go. Ya, akan. Ini tadi kita udah mau nyoba masuk, cuman tadi belum jam 1, jadi belum boleh masuk karena ada misa. Rame banget sih di dalam dom ini. Bagus ya. Ini apa ya? Hmm? Kita dari samping coba. Kok gede jadinya? Kecil banget ini.
Kalau mau tahu sejarah dom ini, kalian Google aja ya. Dom from Aachen. Google aja. Jendelanya bagus-bagus. Ini buat berdoa nih. Kita udah dari dom, sekarang jalan aja deh, nggak tahu mau kemana. Habis hari Minggu semuanya tutup sih. Ini ada ini nih, souvenir shop. Ini namanya Elisa Brunnen gedungnya, gedung serbaguna buat mentas dangdut. Nggak ada bercanda. Google aja Elisa Brunnen, gue juga nggak tahu, tiba-tiba aja nemu ini. Dan nemu ini orang nih, dari tadi bawel mulu dia. Si Mas Bulil lagi bad mood. Ya ampun, coklatnya. Di sini banyak ini toko-toko coklat lucu. Si Mas Bulil demen sih. Cuman gendutin. Ya ya. Do you like chocolate ya? You love chocolate. Ya, ya pin coklat, coklat is lekker. Ini sekarang kita mau makan malam. Kita mau ke restoran yang semalam itu yang full schnitzel. Balik lagi ke situ. Ntar ya gue tunjukin ya schnitzel itu kayak apa ya. Makanan khas Jerman sih schnitzel. Kayak daging babi digoreng terus dikasih saus. Sausnya macam-macam. Ini kita salah jalan, jadi harus balik lagi. Si Mas Bulu udah ngomelin gue, soalnya gue yang baca peta. Ya namanya juga jalan-jalan ya. Sekarang bisa salah, kadang enggak. Kan gue nggak tinggal di sini. Ini nama restorannya Am Knip. Restorannya unik, kecil sih. Tuh. Restoran Jerman banget. Ini restoran ya, udah lama banget loh. Sejak 1698. 1698 loh. Dan rame begini loh.
gitu, minum bir dia. Katanya biar sehat dikasih makan salad dulu kayak kambing. Ini schnitzelnya, tuh schnitzel pakai champignon sama kentang dikit. Krisma Club. Ini tempatnya 300-an tahun, Bu, restorannya. Makan dulu ya. Leker. Ini schnitzel babi sini. Jadi enggak halal. Babi ini. Pakai champignon saus sama kentang dikit. Enak sih. Makanya bertahan 300-an tahun. Ini restoran. Ini kuda udah, kok kuda sih jadinya? Kok kuda? Kita udah selesai makan, balik ke hotel. Ini udah di hotel. Besok mau ke Kolen, nyetir sekitar sejam. Gitu deh. Yaudah kalau gitu, vlog ini gue udahin dulu ya. Buat kalian belum pernah subscribe, boleh di subscribe. Karena suka kalian bikin kota masih semangat. Bikin kota baru buat kalian. Bye. Bye. Mas bulenya malu.